Nessa Fitris. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang internet dan Internet of Things. Nah, bicara dengan internet, sekarang itu sudah tidak rahasia lagi ya kan, karena dari yang kecil, anak kecil dan orang dewasa itu sudah menggunakan internet. Bahkan kehidupan mereka sehari-hari juga dilakukan dengan menggunakan internet. Jadi, apa sih sebenarnya pengertian internet dan bagaimana sih sejarah perkembangan internet? Maka di sini saya akan menjelaskan. Nah, internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah itu transmission control protocol atau internet protocol suite, atau disingkat dengan istilah TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan protokol pertukaran paket, dalam istilah itu switching communication protocol, yang bisa digunakan untuk miliar bahkan lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah internet working berarti yang cara atau prosesnya itu dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapannya aturan yang telah disebut sebelumnya. Nah, lalu saya menjelaskan sejarah internet. Tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency atau ARPA merintis suatu sistem jaringan bernama ARPANET. Nah, ARPANET ini mulanya itu sudah terbentuk teknologi internet di tahun 1980-an. Barulah internet mulai digunakan oleh kalangan terbatas serta menjalankan fungsinya dengan cara menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat sendiri. Protokol standar dari TCP atau IP sendiri mulai dipublikasikan di tahun 1982. Adanya nama domain juga sudah mulai digunakan 4 tahun setelahnya, setelah pada tahun 1984. Lalu, National Access Foundation Network atau NSFNET berdiri dan mulai berkembang pada tahun 1986. Nah, NSFNET inilah yang menggantikan tugas dari ARPANET sebagai suatu wadah riset terkait di Amerika Serikat. Beberapa jaringan mulai berkembang, lalu dihubungkan melalui NSFNET tersebut. Nah, kemudian ARPANET diturunkan pada tahun 1990, namun memang internet hasil perkembangan ARPANET tetap berkembang sampai saat ini. Dahulu, informasi yang bisa dimiliki lewat internet hanya informasi yang berbasis teks. Lalu, tahun 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis, yaitu WWW atau World Wide Web, mulai dikembangkan oleh CERN pada tahun 1993. Internet pun didirikan supaya bisa melayani mendaftarkan nama domain dari publik sekitar pada tahun 1994. Internet mulai masuk ke negara kita, Indonesia. Terus, pada awal masuknya, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan Paguyuban Network. Nah, Paguyuban Network ini serupa dengan namanya, di mana semangat kekeluargaan dan kerjasama terjadi begitu kental antara para anggota pengembangan teknologinya. Nah, hal ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan suasana pengembangan internet Indonesia. Sekarang ini tentunya lebih mengarah ke tujuan komersial, tetapi tentunya tidak hanya di sisi negatif yang dirasakan. Pertumbuhan e-commerce serta perusahaan komersial lainnya menjadi meningkatkan drastis dan turut andil membangun ekonomi bangsa. Pada saat ini pun sudah banyak temuan serta kreasi Internet of Things atau IoT. Nah, tentang IoT nanti saya akan jelaskan setelah saya menjelaskan internet. Nah,
internet ini juga memiliki fungsi penting bagi manusia. Yang pertama itu sebagai media komunikasi. Nah, kita bisa berkomunikasi kepada teman kita yang jarak jauh dengan cara chattingan, terus mengirim email. Yang kedua yaitu sebagai akses informasi. Nah, kalau dahulu kita kalau mendapatkan informasi dengan membaca buku, dengan internet kita juga bisa membaca buku, yaitu menggunakan e-book. Nah, yang ketiga, sebagai media bertukar sumber daya. Nah, beberapa sumber daya atau data yang sering dibagikan di internet adalah itu kayak makalah, foto, karya tulis, dan jurnal, dan lain sebagainya. Yang keempat itu sebagai media untuk akses berita. Nah, kalau kita ingin mengetahui berita apa yang terjadi gitu kan, kejadian apa yang terjadi, kita bisa lihat di internet. Yang terus ada manfaat internet bagi manusia. Yang pertama, komunikasi lebih cepat. Nah, yang seperti saya bilang tadi, kalau kita berkomunikasi dengan orang jauh, kita tidak perlu menemui dia gitu. Jadi kita tinggal chattingan dia, ngirim pesan atau nge-WA dia gitu. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan. Nah, dari internet juga kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa belajar memasak, belajar menggunakan ini itu, bahkan pelajaran di sekolah juga kita dapatkan di internet. Yang ketiga itu kemudahan dalam berbelanja. Nah, di internet sudah menyediakan situs perbelanjaan. Jadi kita tuh tidak perlu keluar rumah, kita hanya membutuhkan salah satu aplikasi belanja gitu. Yang keempat, kemudahan dalam pemasaran bisnis. Nah, seperti tadi kita bisa mempromosikan dagangan kita atau pekerjaan kita itu dari internet. Yang kelima itu sarana hiburan. Ketika kita penat atau kita bosan, kita itu bisa mencari hiburan di internet, yaitu kita bisa membuka YouTube, Facebook, atau aplikasi lainnya. Yang keenam itu kemudahan untuk mencari informasi. Nah, dari internet itu kita mudah banget mencari informasi tentang apa aja gitu kan. Seperti lowongan kerja, kita bisa mendapatkannya dari internet. Nah, ternyata internet juga memiliki dampak positif dan ada juga dampak negatifnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak positifnya. Dampak positifnya itu mempercepat dan menggunakan arus informasi dan data. Yang kedua, membantu pelajar dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, membangun self-learning seseorang dengan melihat dan membaca berbagai tutorial di internet. Yang keempat, menambah pengetahuan dan juga wawasan. Yang kelima itu, memudahkan kegiatan kampanye atau promosi hal-hal yang positif. Selanjutnya, kemudahan mendapat hiburan dan pengisi waktu luang. Terus, mempererat relasi dan juga pertemanan melalui sosial media. Membantu mengembangkan roda bisnis dan juga ekonomi melalui e-commerce. Selanjutnya, memudahkan proses pekerjaan manusia. Yang kelima itu, yang selanjutnya menciptakan banyak lapangan pekerjaan dan peluang usaha yang baru. Dan banyak lain deh manfaat internet. Apalagi pada sekarang ini internet itu berperan penting bagi manusia saat pandemi COVID-19 ini. Lalu ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu manusia akan kecanduan internet, terus penggunaan waktu yang tidak produktif, terus ada juga yang melakukan kejahatan melalui internet atau cybercrime seperti penipuan. Terus ada juga bahayanya itu di anak di bawah umur gitu kan, semacam kecanduan internet, kecanduan main game online gitu.
terus banyak sebarnya berita-berita hoax itu dari internet. Dan banyak ada juga deh banyaklah dampak-dampak negatif bagi internet. Nah, setelah membahas internet, di sini saya akan membahas tentang Internet of Things atau disebut dengan IoT. Tidak ada habisnya karena Internet of Things tidak mempunyai definisi tetap. Selalu ada saja bahasan-bahasan, entah itu berasal dari suatu keseharian kita hingga benda-benda yang dapat dijadikan perangkat untuk mempermudah aktivitas kita. Jadi, Internet of Things atau IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dan konvergensi teknologi nirkabel, microelectromechanical system atau MEMS dan internet. Bayangkan saja ya, mobil bergerak tanpa ada supirnya, tanpa ada mengemudi. Jadi perkembangan internet ini tidak bisa dijangkau gitu. Bisa saja suatu saat nanti orang akan membuat suatu robot yang bisa memasak gitu, bisa memasak untuk manusia. Jadi kalau gitu caranya, saya akan bakal kalah dengan robot. Mertua-mertua bahkan memilih robot daripada manusia. Oke, cara kerja Internet of Things. Cara kerjanya itu seperti apa? Sebenarnya IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu organisasi pemrograman di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antara mesin yang telah berhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak beberapa pun jauhnya. Jadi, internet di sini menjadi penghubung antara kedua interaksi mesin tersebut. Lalu, di mana campur tangan manusia? Manusia dalam IoT tugasnya hanyalah menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut. Unsur pembuatan IoT itu mendasar termasuk kecerdasan buatan, konektivitas, sensor, keterlibatan aktif, serta pemakaian perangkat berukuran kecil. Nah, jadi sejarah dan perkembangannya. Mengingat bahwa IoT itu adalah teknologi canggih yang mampu melakukan transfer data dari lewat jaringan dengan interaksi yang mudah. Awalnya, internet itu sendiri mulai terkenal pada tahun 1989. Lalu, pada tahun 1990, seorang peneliti bernama John Romke membuat suatu perangkat yang kala itu tergolong canggih. Perangkatnya yaitu panggangan roti yang bisa dinyalakan atau juga dimatikan lewat internet. Kemudian, di tahun 1994, seorang bernama Steffman menciptakan WireCam pada tahun 1997-nya. Si Paul Savo menjelaskan secara singkat mengenai penemuannya soal teknologi sensor dan masa depannya nanti. Barulah di tahun 1999, Kevin Aston membuat konsep Internet of Things. Kevin ini adalah direktur Auto ID Center dari MIT. Di tahun yang sama, yaitu 1999, ditemukan mesin yang sistemnya berbasis radio frequency identification atau RFID secara global. Nah, penemuan inilah yang menjadi awalnya kepopuleran dari konsep IoT. Orang-orang terutama pakar teknologi jadi berlomba-lomba mengembangkan teknologinya sesuai konsep IoT. Lalu, pada tahun 2000, brand ternama LG mengumumkan rencananya untuk membuat dan merilis teknologi IoT, yaitu lemari pintar. Yaitu lemari ini mampu menentukan apakah ada stok makanan yang perlu diisi ulang dalam lemarinya. Kemudian di tahun 2003,
FRID yang sebelumnya telah disebutkan mulai ditempatkan pada posisi penting dalam masa pengembangan teknologi di Amerika. Melalui program Safi, pada tahun yang sama pula, perusahaan retail raksasa Walmart mulai menyebarkan RFID di sebuah cabang tokonya yang tersedia di berbagai belahan dunia. Jadi IoT ini mulai berkembang atau mulai terkenal di tahun 2005, yaitu pada saat media-media ternama semacam The Guardian dan Boston Globe mulai mengutip banyak sekali dari artikel ilmiah dan proses pengembangan IoT. Hingga tahun 2008, berbagai macam perusahaan setuju untuk meluncurkan IPSO untuk memasarkan penggunaan IP dalam jaringan bagi smart object yang juga bertujuan mengaktifkan IoT itu sendiri. Macam-macam bidang penerapan IoT. Yang pertama itu pada bidang pertanian. Nah, pada bidang pertanian ini contohnya itu petani sekarang sudah bisa memantau suhu kelembaban tanah dari jauh dan bahkan menerapkan data yang diperoleh IoT untuk program pemupukan yang lebih presisi. Selanjutnya itu di bidang energi. Di bidang energi ini juga kita bisa mengaktifkan fungsi semacam penjadwalan, yaitu misalkan untuk menyalakan atau mematikan kompor mesin pemanas, mengendalikan oven, mengubah kondisi pencahayaan dari terang menjadi redup hingga ke gelap dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan IoT di bidang ini. Nah, yang ketiga itu lingkungan. Melalui IoT ini kita bisa menanggulangi bencana semacam sistem peringatan dini tsunami atau gempa bumi. Hal itu tentunya bisa sangat membantu. Jadi perangkat IoT ini sangat berarti, punya jangkauan geografis yang sangat luas serta mampu bergerak. Selanjutnya otomatis rumah. Nah, otomatis rumah ini contohnya seperti ketika kita masuk ke rumah di malam hari, lampu akan menyala. Kemudian begitu kita masuk ke jadwal tidur, lampu akan mati secara otomatis. Ketika pagi, taman kita itu bisa tersiram sendiri gitu secara otomatis. Jadi rumah kita jadi rumah pintar gitu, bisa bekerja sendiri. Yang selanjutnya itu di bidang medik dan kesehatan. Di bidang medik dan kesehatan ini contoh IoT-nya seperti tempat tidur pintar, yaitu bisa otomatis memberitahukan dokter atau perawat ketika pasien hendak bangun dari tempat tidur dan lain-lainnya. Selanjutnya ya, bidang transportasi. Penamparan IoT memang harus terus-menerus meluas ke berbagai bidang aspek sistem transportasi. Tak hanya teknologi mesinnya, yaitu kendaraan, tapi juga infrastruktur, serta menyinggung fungsi pengemudi atau penggunaannya. Sistem tersebut memungkinkan komunikasi antar dan intra kendaraan, kontrol lalu interaksi yang lebih efektif karena tergolong cerdas. Parkir yang lebih cerdas, manajemen logistik dan armada, kontrol kendaraan dan juga terkait faktor-faktor keselamatan maupun bantuan di jalan. Nah, sekian dari materi tentang internet dan Internet of Things yang telah saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan menjadi ilmu bagi kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.